Kacang sudah dihaluskan. Nah, bikin kue kacang, selanjutnya kuker kacang tanah. Nah, saya haluskan gula halus. Diput halus. Masukkan lagi, kira-kira tergantung selera mau yang manis. Kita lihat proses selanjutnya. Aduk. Teman-teman, jadi kita aduk tepung sama gula yang dihaluskan biar merata manisnya. Setelah itu kita masukkan kacang tanah. Ini setengah kilo kacang tanah saya memakai. Jadi gula pasir setengah kilo, tepung terigu 1 kilo. Nah, setelah semua tercampur, terakhir kita memakai minyak makan, setelah itu kita cetak. Aduh, ini harus memakai tangan Tuhan belum pula. Tuhan je. Tuhan aro mana buku tapi ini tapi ini buat lagi pasang kendera. Ini kamar. Kita memakai Yang
cooker. Matang juga cooker kacang. Nah, 1 kilo saya bikin takaran 1 kilo tepung terigu, setengah kilo kacang tanah. Dapat 5 loyang. Jadi sekedar cukup sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di channel saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.